Assalamualaikum guys, selamat datang ke Hanafi Mokhlas Channel, channel yang mengunboxing mainan-mainan yang pemilik. Apa khabar semuanya guys? Semoga kita semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan dijauhkan segala musibah yang tidak baik. Amin. Di video kali ini, macam biasa, kita akan unboxing satu action figure yang sampai tadi datang dalam keadaan yang baik, tidak pecah, tidak hilang, tidak koyak. Aku sangat-sangat happy. Dan seperti biasa guys, link seller untuk action figure ni aku letak dekat description. Yang mana berminat nak beli action figure ni, tekan saja link tu, automatically akan ke seller yang menjual action figure ni. Dan jangan lupa support channel ni, tekan like, comment and share, subscribe channel ni, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini daripada channel yang mengunboxing mainan-mainan yang mampu milik. Dan jika ada cadangan, pendapat, info atau apa jua yang ingin dikongsikan, boleh tulis kat bahagian komen di bawah, okay? Ini adalah penampakan untuk box sebelah depan. Ada 12 tahun ke atas dan gold label. Mantap guys. Ini penampakan bawah, ada DC Multiverse, ada Bane. Ini penampakan sisi atas. Dan ini penampakan untuk sisi tepi, ada Bane Trench Coat, The Dark Knight Rises. Okay, ini penampakan sisi bawah, ada Legal Staff. Okay, ini penampakan sisi tepi, ada DC Multiverse, ada Bane dan ada ni, ada dia punya QR code, kau boleh scan lah kalau kau nak scan, okey. Dan di penampakan sisi belakang kita punya figure lah. Okey guys, aku akan keluarkan figure daripada kotak ni dan kita akan tengok apa je kita dapat jika kita beli action figure Bane ini. Okey guys, ini apa yang akan anda dapat jika anda beli action figure ni. Blister tembus pandang dan figure. First time aku beli McFarlane Toys, tak ada dia punya base dengan dia punya data file. Ini dia guys, kita punya figure yang ingin kita sembang dengan penuh kelebatan dan detail. Ini adalah figure pertama yang aku beli McFarlane Toys dan ini adalah figure pertama yang McFarlane Toys keluarkan. Kita dapat dia punya coat. Dan coat ni dia ada kulit sintetik ya. Dia macam kulit dompet yang kau beli kat pasar malam macam tu lah. Okay. Kita boleh nampak lah yang McFarlane Toys cuba untuk duplicate version movie tu sebiji masuk kat dalam figure. Tapi kelemahan untuk coat ni, dia adalah kulit buatan. So sampai satu masa dia akan terkopek. Itu kelemahan kulit sintetik lah, kulit buatan ni, okay? Tapi jahitannya cukup okey lah. Dia macam cukup nice jugalah jahitan ni. Walaupun nampak sedikit kelangkabut, tapi pada aku cukup okey untuk figure setinggi 1/10 scale. Mantap, okay? Dan ini adalah salah satu version Bane yang paling aku nak koleksi. Selain version yang aku pernah unboxing sebelum ni, ini adalah the best Bane lah. Dan mungkin bila aku kata ini the best Bane, mungkin ada peminat Batman yang kata, eh, Bane ni pada aku biasa je. So pendapat masing-masing, okay? Nah, ini pada pendapat akulah, okay? Aku sangat suka the best sculpting ya. Dia punya konsep seluar askar tu macam ala-ala pengganas. Dia punya vest ni pun cukup bagus, okay? Kita boleh nampak dia punya mata dia tu cukup detail ya. Dia punya topeng pun cukup bagus. Otot-otot tangan dia memang dia sculpt sangat baik lah, okay? Kita akan check dia punya artikulasi kepala dia. Ada artikulasi yang sangat baik ya. So untuk memang cukup bagus lah artikulasinya. Okay, tangannya ada artikulasi dan dia ada butterfly joint. Okay, kau boleh nampak dia punya setinggi ini kalau diangkat. Okay, nampak ada butterfly joint dan dia boleh pusing 360 tak ada masalah. Bicep ada artikulasi, sikunya double joint. Tapi nampaklah ada patahan itu. Nampak pelik. Okay, dia punya pegangan tangannya ada artikulasi, boleh kata ke bawah tak ada masalah. Dadanya ada sedikit artikulasi, pinggang ada artikulasi, kakinya boleh naik setinggi ini. Dia tak boleh naik lagi lah, jangan paksa takut patah. Okay, boleh kangkang setinggi ini dan tidak like toy, itu yang paling penting. Kau boleh buat pose macam-macam lah, okay? Ke belakang tak boleh sebab tak halang bontot ni ya. Lututnya double joint. Kau dah nampak dua bulatan tu. Mantap lah, okay? Tapi ankle-nya boleh menegak, tak ada masalah. Okay, ke atas pun tak ada masalah. Boleh goyang-goyang, pusing-pusing tak ada masalah. Dan ujung ada artikulasi. Okay guys, ini adalah pendapat aku. Daripada segi kualiti dan detail, aku boleh kasih dalam 3.9/5 dan artikulasi 3.9/5. Memang mantap. Okay guys, ini adalah bahagian perbandingan. Aku akan comparekan ketinggian dengan beberapa figure yang aku ada dalam koleksi, okay? Di sini kau boleh tengok dan kau boleh decide dan kau boleh fahamlah macam mana ketinggian Bane ni, okay? Okay guys, ini adalah contoh footage yang aku ambil semasa sedang shoot video unboxing action figure ni, okay? Layan.
Jadi guys, apa pandangan anda semua terhadap action figure yang aku unboxing ni? Beritahu kat bahagian komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment and share. Subscribe channel ni, tekan tombol loceng supaya sistem dapat update yang terkini daripada channel yang meng-unboxing mainan-mainan yang pemilik. Dan semoga perkongsian ini menginfo dan menghibur teman-teman yang sedang menonton. Link seller aku letak dekat description. Aku Anafi Moklas, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.